Ya, kembali lagi bersama kami di sini di channel Jadul dan Hasil. Kali ini kita coba akan kembali lagi memperbaharui informasi kepada Anda, subscriber-subscriber setia kami, terkait hasil pertandingan Denmark Open 2020. Namun sebelum lanjut, saya sarankan kepada kawan-kawan semua yang baru bergabung di channel kami, silahkan like, komen, subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan info terbaru terkait hasil video terbaru kami terkait hasil pertandingan bulu tangkis pusar dunia bulu tangkis di channel Jadul dan Hasil. Ya, kali ini kita akan review pertandingan di kategori tunggal putra. Ya, pemain asal Prancis Tomo Junior Popov berhadapan dengan Jan O. Jorgensen, pemain tuan rumah asal Denmark. Untuk sementara ini, skor di babak pertama 20-16, game point bagi Jorgensen. Ya, apakah berhasil ya? Berhasil menutup pertandingan di game pertama ini di skor 21-16. Jan O. Jorgensen berhadapan dengan Tomo Junior Popov dari Prancis. Mudah saja tadi. Ya, pertandingan terpaksa diadakan dalam 3 set. Setelah tadi Tomo Junior Popov berhasil membalikkan keadaan di set kedua, unggul atas Jan O. Jorgensen dengan skor 21-10. Jauh tadi tertinggal Jan O. Jorgensen. Namun di babak ketiga ini, set ketiga ini, kita lihat Jorgensen atau Jan O. Jorgensen mendominasi pertandingan. Kita lihat skor sementara 14-8. Smash menukik tadi dari Jan O. Jorgensen tidak berhasil dikembalikan dengan baik oleh Tomo Junior Popov. Apakah Jorgensen berhasil memenangi di set ketiga ini? Bagus tadi permainan netting dari Jan O. Jorgensen tadi, tidak berhasil dikembalikan oleh Tomo Junior Popov. 15-8 kali ini. Ya, Jorgensen sepertinya meladeni gaya permainan Popov tadi. Membiarkan saja. Rally sepertinya, Bung. Ya, sepertinya sudah kelelahan juga. Melihat tadi gaya pertandingan kedua pemain ini, terlihat menekan. Kelelahan sepertinya karena bermain 3 set. Tidak menemukan, ya, mati di bidang permainan sendiri tadi Popov. Tomo Junior Popov setelah kelelahan tadi 16-8 gini. Kita saksikan dalam tayang lambat membentur net. Ya, match point bagi Jan O. Jorgensen 20-14. Sepertinya sudah membiarkan, ya, Pop Junior dibiarkan diserang begitu saja, sudah menyerah dan berhasil. Jan O. Jorgensen melaju ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Tomo Junior Popov dari Prancis. Rubber game. Di game pertama, Jan O. Jorgensen berhasil unggul. Di game kedua, Tomo Popov Junior mengambil alih permainan di game kedua, dan Jan O. Jorgensen membalas di game ketiga.